Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Oke, pagi ini kita akan belajar tentang akhlak. Hari ini temanya adalah kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pemuda Arab Badui. Kisah ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Suatu ketika, ada seorang pemuda dari suku Arab Badui pernah menghadiri majelis Rasulullah dalam masjid. Tiba-tiba, dia terdesak ingin buang air kecil dan langsung saja buang air kecil di salah satu sisi atau pojok masjid. Seketika itu juga, para sahabat berteriak dan mencoba menghalangi pemuda tersebut buang air kecil. Melihat kejadian itu, Nabi langsung meminta sahabat untuk tenang dan membiarkan orang tersebut menyelesaikan buang air kecilnya. Setelah itu, Nabi meminta para sahabat untuk menyiram bekas orang tersebut dengan segayung air, dan Nabi tidak mencela orang tersebut. Oke, teman-teman, dari kisah tersebut Rasulullah SAW sudah mencontohkan. Nah, dari situ kita bisa dapat mengambil hikmahnya. Yang pertama, najis itu jika tersebar, nah pada saat buang air tadi dihentikan, nanti akan tersebar ke semua masjid ya. Jadi lebih mudaratnya lebih banyak. Nah, yang kedua, aurat orang Arab Badui itu akan terbuka gitu kalau misalkan langsung dihentikan pada saat itu juga. Nah, yang ketiga, Rasulullah menyuruh para sahabat untuk membersihkannya. Jadi membersihkan najis itu harus segera dilakukan supaya tidak memberikan dampak yang buruk. Nah, yang keempat, Rasulullah menasihati orang Badui itu dengan cara yang baik gitu. Beliau menghormati orang yang belum punya ilmu. Orang Badui ini belum punya ilmu tentang agama Islam. Nah, Rasulullah sangat menghormatinya dan mengajarkan yang benar, mengajarkan agama Islam dengan cara yang baik. Itu saja teman-teman. Semoga bermanfaat untuk pembelajaran akhlak hari ini. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.